Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah anda di muka bumi ini terdapat mata air abadi atau dalam Islam disebut Ainul Hayat? Tapi sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya anda subscribe channel Kilau Studio. Dalam beberapa riwayat, tempat air abadi ini berada di bumi yang paling gelap. Apakah sobat masih ingat tentang kisah Nabi Khidir alaihi salam yang berhasil menemukan tempat ini? Dan hanya beliau satu-satunya manusia yang mampu menemukan air abadi tersebut. Para ulama hadis mengatakan bahwa air abadi ini adalah tetesan air surga yang diteteskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah terciptanya bumi. Hingga saat ini masih menjadi misteri di manakah tempat air abadi tersebut, karena belum ada yang mampu menemukannya. Di zaman modern ini, mungkin kita bisa mencari tahu atau menelusuri tempat-tempat yang terpencil di bumi ini, yaitu dengan menggunakan Google Map. Salah satu tempat terpencil dan tergelap di bumi ini ialah Point Nemo. Di manakah Point Nemo? Dan seberapa gelapkah Point Nemo? Point Nemo terletak di tengah lautan yang dikelilingi oleh ribuan mil lautan lepas. Point Nemo dikelilingi tiga benua, yaitu benua Australia, benua Amerika Selatan, dan benua Antartika. Wajar saja tempat ini menjadi tempat yang paling gelap dan terjauh dari daratan. Point Nemo juga menjadi tempat pembuangan pesawat luar angkasa atau disebut pesawat antariksa. Karena terlalu banyak sampah di luar angkasa, maka para ilmuwan menjatuhkan pesawat yang telah rusak ke Point Nemo. Ada kemungkinan air abadi Nabi Khidir berada di Point Nemo. Allah bisawab, hanya Allah Tuhan yang tahu. Ada juga tempat tergelap dan terdalam di perairan laut. Tempat ini tidak jauh dari Indonesia, yaitu Palung Mariana. Terbentang dari Samudra Pasifik sampai ke timur Pulau Mariana. Konon katanya, jika Gunung Everest tertinggi di bumi ini dimasukkan ke Palung Mariana, maka gunung tersebut sama sekali tidak terlihat. Palung Mariana berada di utara Indonesia, tepatnya di atas Papua. Wajar saja tempat ini menjadi tempat yang paling gelap, yang paling terdalam di bumi ini. Mungkin saja air abadi berada di Palung Mariana, yaitu tempat air abadi Nabi Khidir alaihi salam. Terlepas kedua tempat paling gelap di bumi ini, baik Palung Mariana ataupun Point Nemo, tidak ada manusia yang tahu keberadaan air abadi yang sesungguhnya. Karena manusia hanya bisa mengandai-andai dan hanya Allah Maha tahu segalanya. Cukup sekian ulasan air abadi bersama Kilau Studio. Jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara subscribe channel Kilau Studio, karena subscribe itu gratis. Wallahu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.